akarnya tutup. Ukuran segini berapa tahun, Mas Kentong? Ini kurang tahu ya, Mas. Ini beli bahan dulu. Oh, beli bahan udah ya, gede ya? Udah gede. Di ground lagi? Di ground lagi. Berarti cabangnya di sini atau sebelumnya udah ada itu cabangnya yang dipotong tadi? Sebelumnya belum ada. Belum ya ada, tapi kan kurang pas. Kurang pas. Mungkin ini nanti ngepas-ngepasin cabang sama buat pengelosan lagi. Oh, biar, betul. Biar lebih pas. Oke. Itu cabang gedenya dipotong. Ukurannya udah sesuai ya? Benernya belum, Mas. Belum. Tapi apa? Geraknya kurang. Pengulangan mungkin. Oh, diulang. Kurang ke depan dikit dari sini. Gak bisa agak ke depannya. Agak ke depan ya. Nah, itu yang ditatah itu ada tunas juga, itu rencananya gimana? Mau dipakai atau gimana? Ini enggak, Mas. Tadi kan ini pohon anu gede. Terus ini kan tanaman belum lama. Kan ketimbang resiko kita step dua kali. Ini dipotong pendek dulu, ini buat penghidupan biar bawah enggak busuk. Oh, begitu. Besok kalau udah normal semua ini kemungkinan kan ini cabang yang pertama. Yang jadi cabang pertama, yang di belakang itu malah ya. Kalau ini udah gede, ini baru di press. Oh, di press ya. Ya selengan lah ya. Segini enggak apa-apa. Ini mungkin baru pengepresan lagi. Oh. Di sini paling sampai sini. Berarti ini sengaja dipotong segitu terus tetap ada tunasnya itu biar enggak busuk ya? Ke bawah. Oh, begitu. Iya. Nah, timbang untuk resiko toh, Mas. Oke. Oke, terus yang kanan ini gimana? Mau jadi cabang kedua atau gimana? Ini bisa jadi cabang kedua. Di sini ada tunas lagi, kita majuin dikit. Oh, gitu. Biar ada geraknya percabangan. Begitu. Tapi ukurannya masih kurang ya? Masih kurang. Oke. Kalau sebisa mungkin kan apa ya besar cabangan sepertiga. Mungkin perkiraan ya 30% dulu lah. Baru dilanjutin anak cabang. Untuk topnya udah ada calon atau untuk top besok ngambil dari belakang ini kan ada dispasi dulu buat penghidupan apa biar gak melorot busuknya. Apa busuknya itu ini kan udah mulai ada kering yang tadi di atas potongan tapi di sini masih hidup diharapkan ya di sini ini kan ada apa mata tunas semoga aja tumbuh. Okay. Terus besok baru dipotong miring gini. Gitu. Kalau udah ada tunasnya ya? Udah ada tunas. Baru dirapihin lagi ya. Kalau enggak kan takutnya nanti kambium turun malah ini katut busuk juga. Berarti untuk amplas ini memang rawan busuk gitu ya, Mas? Iya, rawan apa? Serangga ulan-ulan apa-apa itu juga. Jadi memang perlu bertahap untuk pemotongannya. Oke, yang aman gimana, Mas? Tentu misalnya mau motong itu sebaiknya
kasih jarak aman dulu lebih panjang atau dikrok dulu atau gimana Mas Kendeng? Sebisa sarannya mungkin kasih jarak. Kalau enggak motongnya agak jauh maksudnya. Agak jauh, kalau enggak sebelumnya ditempel dulu. Ditempel dulu. Kasih tempelan dulu, Kak. Tapi kan ini karena ini pohon pindahan ground. Dari ground lain ya. Lain. Jadi kita akan nyuburin terus ngepres dulu. Besok ada tumbuhan, nah itu baru dipakai. Berarti ini presnya cari aman dulu ya. Cari aman dulu. Belum pres akhir ya. Karena kan tumbuhan baru juga toh. Akar baru jalan. Takutnya malah enggak kuat. Sambil nunggu tunas-tunas baru ya, baru dipilih. Baru ya, gitu. Oke, Mas Kentong, ini ada tuna apa? Ada cabang satu kecil yang ke depan ini nanti mau dipakai atau gimana? Ini rencana buat jaga-jaga nempel. Oh, kalau mau nempel. Iya, mungkin nanti bisa ditempel sini. Oh, di susu ya, tempel ya. Susu. Kalau nggak kepake ya nanti dibuang. Oh, gitu. Jadi disisakan siapa tahu nanti mau nempel aja. Ya.